pelaksanaannya yang sesuai dengan halaman instansi, nama pimpinan, nama bendaharanya, kebetulan SPT masa kebetulan sama SPT masa lebih banyak ya sebelumnya nggak. Iya. Orang itu mereka dipajak bukti potongnya nggak lengkap dan seterusnya nggak benar mencari besar itu di situ Pak Bapak Ibu sekalian. Nah terima kasih. Nah ini dia 344 ribunya itu untuk transfer ke tujuannya adalah agar bendahara khususnya bendahara pengeluaran itu sudah mempersiapkan bukti potong untuk seluruh karyawan, pegawai di lingkungan tempat kerjanya. Ini mengingat karena sudah mendekati batas penyampaian SPT tahunan untuk orang pribadi yang nanti berakhirnya jatuh pada 31 Maret 2019. Nah harapannya setelah ada acara tadi disosialisasi, teman-teman bendahara sudah dapat mempersiapkan diri dan mengetahui bagaimana segera menyiapkan bukti potong untuk pengisian SPT 1721 karyawan.